Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam channel ini. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga, kita akan memberikan sebuah informasi baru kepada kalian semua, yaitu mengenai hubungan Rizky The Academy dan Lesti Kejora. Setelah Rizky D.A. dikabarkan akan segera menikah, bagaimana hubungan mereka saat ini antara Rizky dan Lesti? Simak videonya sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Nama penyanyi dangdut jebolan pencarian bakat Rizky 2R ini dikabarkan akan segera menikah dalam tahun ini. Meski begitu, nama Rizky The Academy tak luput dari sang mantan yang telah resmi putus di akhir tahun 2019 yang lalu. Siapa lagi kalau bukan Lesti Kejora? Keduanya pernah menjalin kisah asmara kurang lebih 4 tahun lamanya. Mereka tak hanya heboh dalam hal pacaran saja, keduanya juga digadang-gadang pasangan muda yang akan menuju ke pelaminan. Namun sayangnya, kisah percintaan antara Lesti dan Rizky telah kandas. Selepas dari itu semua, Rizky mengaku masih menjalin silaturahmi yang baik dengan Lesti. Rizky kasih pandangan yang baik aja, bahwasanya jodohkan di tangan Tuhan dan kita juga nggak tahu jodoh kita siapa. Jadi Rizky tetap menjalin komunikasi baik dengan Dedek Lesti, ujar Rizky beberapa waktu yang lalu. Tak hanya itu saja, saudara kembar Rizky, yaitu Ridho The Academy, juga mengaku jika dirinya dan kembarannya tersebut masih menjalin hubungan baik dengan Lesti maupun dengan keluarganya. Apalagi sama keluarga Lesti, itu dekat banget. Nggak bisa dipungkiri, keluarganya Lesti merawat kami waktu kami kelar dari kompetisi. Itu masya Allah, bapaknya backup kami sampai keluar, ungkap Ridho beberapa waktu yang lalu juga. Ridho juga mengenang saat itu Rizky The Academy dan dia sempat ngekos dekat dengan rumahnya Lesti, bahkan kerap makan bersama keluarga Jawara Dangdut The Academy pertama itu. Makanya kami pernah ngekos dekat rumah dia juga. Jadi kalau makan suka bareng sama keluarganya Lesti, tutur Ridho. Itu saja informasi baru yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua mengenai hubungan antara Rizky The Academy dan Lesti Kejora setelah Rizky dikabarkan akan segera menikah. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.